sabar, Sirah. Aku pasti bisa membebaskanmu. Kemari, jabat. Nyai Ratu, seharusnya aku yang bertanya padamu, kenapa Nyai membantu Pratasena? Lalu apa urusanmu jika aku membantu Pratasena? Dengar Nyai yang cantik, aku tidak pernah mencampuri urusan. Aku harap Nyai jangan mencampuri urusanku dengan Pratasena. Pratasena itu adalah abdiku. Jika kau keberatan dan ingin berurusan denganku, silahkan. Tapi sebaiknya kau enyah dari pandanganku. Nyai yang cantik, aku tidak akan pernah enyah dari pandangan. Pandanganmu itu mengalihkan duniaku, Nyai. Dia tidak pernah kapok kau rupanya. Ternyata Sukmamu tidak bisa melawanku. Raden Sangarang! Sekarang aku siap menghadapimu. Raden Sangara. Siapa dia, Nyi? Kamu tidak tahu siapa Raden Sangara, Pratasena. Dia Raden Kian Santang. Putra dari kerajaan Pakuan Pajajaran. Putra Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Dan gelarnya adalah Raden Sangara. Sekarang aku sudah siap menghadapi mereka. Dendam ini sudah terlalu lama. Apalagi yang kamu cemaskan, Pratasena? Aku tidak meragukan kemampuanmu, Nyai. Tapi ada satu penghalang yang selalu menggagalkan rencanaku. Siapa dia? Sekuro. Sekuro. Dulu aku mengenalnya sebagai Syekh Hasanuddin. Dulu aku memang pernah dikalahkan oleh ilmu langit dan agamanya diwariskan kepada Kian Santang dan juga cucu keturunannya. Nyi, apakah mungkin kita bisa mengalahkannya dan juga turunannya?